yang mau tanya, yang memerlukan sholat itu kita apa sholat yang memerlukan kita? Kita yang perlu sholat. Benar? Kalau begitu Anda harus duduk di tempat sholat sendenemanta mawatun dengan sembahyang. Loh, itu maksudnya niki ulama mengatakan pada marantan dengan sak bekelor. Apakah nasi yang mau kita perlu? Apakah kita yang memerlukan nasi atau nasi yang memerlukan kita? Lemu manusia bejulu toko nanti makanan dan kanggo makanan bejulu nganti. Lantas sendiri disi meong. Kira dekan tu peje. Insya Allah. Ibu-ibu sekali lagi wajib sholat di awal waktu. Dalam fikih mengatakan wanita wajib sembahyang di awal waktu. Andin datang bulan pada bulan itu. Wadah mazohor 10 menit mudeman sembahyang zohor. Mu datang bulan maka sholat ini wajib dia kalau tak bulan depan. Ngeri ini dengan sabu dewa harung gitu. Kayak masjid ini sakit tangan. Ngebang, sangkanya takut lebihin warung. Dan ingat, ini pengalaman tiang di mana saja tiang jumpa orang dengan saya berdua warung niki tang biasa nampak ramenya kan saya ngebang. Karena setan itu yang punya pekerjaan. Oke, katakanlah Anda melayani orang yang tidak, mungkin Anda dapat rezeki lagu dan berkah. Coba lemun sida sak mula wanen, sida impet itu kok demen ngebang. Nanti pasti Allah datangkan rezeki yang lebih keren. Baca surat Yasin niki, Rasulullah perintahkan, ajarkan kita dua kali sejeluk. Kelemak sekali, bian-bian sekali. Dalilnya Rasulullah bersabda yang mafhumnya, barang siapa membaca surat Yasin di pagi hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan penuhi kebutuhannya sampai sore hari. Barang siapa membaca surat Yasin di sore hari, maka Allah akan penuhi kebutuhannya sampai pagi hari. Jadi dua kali dengan baca surat Yasin sejeluk. Kira-kira bisa diamalkan? Itu baru keren. Ini sekali seminggu malam Jumat doa. Nabi saat terperintah di sisi Rasulullah baca sekali seminggu setiap malam Jumat. Anda pintar, yang pintar boleh pulang duluan. Surat Al-Kahfi kita diminta Rasulullah SAW untuk membacanya sekali seminggu. Rasulullah bersabda barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam hari atau di siang hari Jumat, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang ampunan dosa yang ke Jumat murid. Salah kecil sekalipun, andin jamaah bini laik di zaman Rasulullah SAW, di berdua garam, di narak siya di pawon, di langsung oleh sugun petesia. Dia ambil air wudhu, sholat sunnah dua rakaat. Dia lapor kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, di dapur tidak ada garam. Ampun lalu sugun. Kalau itu kita cara mendidik anak-anak kita, seperti apa kerennya? Ibu-ibu yang masih menyusui ampun, usahakan sebelum menyusui anaknya, ambil air wudhu dulu. Tang sumbin, tidak dengar. Hah? Goyo. Atau minimal kalau tidak wudhu, minimal dibersihkan dulu, mohon maaf, susunya dilap dulu, sang jaga mami jaga baru enggak nusu. Astagfirullahaladzim. Baik, kenapa harus seperti ini? Supaya anak-anak kita itu dalam keadaan suci. Karena air susu ini luar biasa. Imam Bukhari rahmatullah alaih periwayat hadis, umur 4 tahun ninggal wayahan sak Muhammad. Tapi karena hebatnya ibunya, maka dia menjadi ulama besar. Imam Bukhari berbenten didik bijan si ibu Nikita. Ibunya Bukhari Nikita. Di kanggo mangan sendek neman belako ojok di sida Allah Ta'ala. Lemun ulik sekolah maka dididik sama anaknya. Dia bilang tidak bilang saya minta sarapan. Lepas bajunya kemudian sholat dua rakaat sholat hajat. Ya Allah saya lapar saya mau makan. Maka ibunya siapkan makanan di dapur.
Begini hari-hari seperti ini. Satu ketika inaan si Bukhari niki lupa siapa nge makanan tu pawon, mun biline sugun. Bukhari ule langsung dia buka baju, ambil wudu, kemudian salat sunnah dua rakaat, bilang kepada Allah, ya Allah, saya lapar, saya mau makan. Begitu dia sampai dapur, ternyata di dapurnya sudah terhidangan makanan yang demikian lezat yang belum pernah diberikan oleh ibunya. Sementara ibunya sama si teluak begupuh nule. Astaga ya anak, tu balik dek keman siapa nge makanan. Lupa. Begitu sampai di rumah, ternyata Bukhari sudah selesai makan dengan mengatakan, wahai ibunda, hari ini masakannya sungguh luar biasa lezatnya. Ulama mengatakan Allah sengaja kirimkan makanan dari surga kepada anak-anak yang dididik dengan agama. Kita bagaimana? Satu ketika Imam Bukhari setelah dia selesai madrasah di kampungnya, dikirim lalu mondok isi inak mau terus terpejauh keping emas kurang lebih 7 keping 7 dinar terjahitang li bawa nikitang jubahan. Dalam perjalanan ikut sama kafilah dagang, sampai di tengah perjalanan tiba-tiba datang rampok. Maka ditahan semua kafilah nikitang, rombongan nikitang, terperiksa seke-seke. Terbaik kepingan. Demen giliran Bukhari kecil teketuan mbek kepingnya. Mumpri itu enin tau nu. Jujur lalu en. Mu teketuan sangke ndek cer sebuah angke barak kuning perampok ni. Inak kajah gede tekanggo berdaya. Mun tobat langsung penjahat ni kita. Nigoyo. Astagfirullahaladzim. Jujur orang bisa taubat. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir kita, rezeki kita tidak mungkin diambil orang. Dan mungkin ya terbaik di sidengan. Dan mungkin ya tematik sida-sida Allah Ta'ala satu jiwa. Sendik neman bih rizki sak sampun tersediaan sida-sida Allah Ta'ala. Satu rombongan rampok nikitang. Nikit yang senang menceritakan sebegini sekarang. Kadang jamaah tiang nikitang demenan itu ceritaan. Ada yang sak ketahuan dan api maksud. Di Kurdi, ada suku Kurdi dulu di Irak. Kencen dua olas. Enggak empur, ngerampok dong. Sopo ketika perampok niki panas lalu. Mentelah libak lulun kayu. Sulun sak jauh hasil rampokan. Sulun berampet-rampet menisi panas. Nggih, mau terus. Nah, pimpinan rampok niki. Sulun sak dukun libawa apa namanya naungan. Arak sin tertarik. Pandangan matanya di depannya jauh sana arah dua lulun kurma, sekik lulun kurma wah mati wah geruk, sekik lulun kurmanya ke lalu nebuak dan sudah masak buahnya. Mun kita satu ekor burung pipit, burung kodik ni kita kedit lah. Lito late ojok buat kuat masak buah kencing sandi sak geru ni kita mbaitin seke jauh engke ojok klik lulun kurma sak geru ni kita tulah kan malik perhatian kejang ke 10 kali penasaran apa lalu nimpan si kurma apa si kedit ni kita mula lo blete ojok kurma sak geru ni kita ternyata dahit netun sopo ulah nubuta. Mun terus entun, terus selen teriak, ya Allah, selama ini aku sudah melanggar aturanmu. Aku mengambil hak orang lain. Sementara ular engkau yang buta saja, engkau telah utus satu ekor burung untuk mendatangkan makanannya. Bagaimana dengan saya? Langsung entun mun bait. Apa namanya pasir ditaburkan di kepalanya dan dia patahkan pedangnya. Anak buah sak solas ni bengak ndoh. Pempuruk nebos denino ni. Kok dia begini? Maka dikumpulkan. Kalau kalian mau bertaubat, mari kita bertaubat. Inilah saatnya waktunya kita bertaubat. Allah telah memberitahukan kepada saya, memberikan saya pelajaran bahwa satu ekor ular buta Allah Subhanahu wa taala telah kirim satu ekor burung untuk memberikan makan, apalagi kita. Sangka iya dong bit susah jangan ndek sembahyang.
ngirene dengan sak bude warung di deket masjid niki sakit tangan. Ngebang, sangkere takut lo bilin warung. Dan ingat, ini pengalaman tiang di mana saja tiang jumpa orang dengan sak bude warung niki tang biasa nampok rame nyeken sak ngebang. Karena setan itu yang punya pekerjaan. Oke, katakanlah Anda melayani orang yang kesedihan, mungkin Anda dapat rezeki lagu dan berkah. Coba lemun sida sak mula wanen, sida impet di toko demen ngebang. Nanti pasti Allah datangkan rezeki yang lebih keren. Maka bertaubat mereka semua, perampok di kita. Makanan telah menyibukkan kita. Sahabat-sahabat lain di narak, saya pikir yang ngeluk makanan. Telu-telu malam sahabat di cara makan. Itu kan telu kali sejelur, tepuk kelor. Sepanan bis kedik ngamuk, sili langsung. Ini perbedaannya kita dengan para sahabat. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu nyekelalon tinduk di Masjid Nabawi meleku solem pokok tianan. Maka Rasulullah datang, Rasulullah goret Abu Hurairah. Abu Hurairah bangun sholat. Ini menjadi dalil bahwa sholat itu menyembuhkan. Rasulullah perintahkan Abu Hurairah, hadin selah. Lagu demina selesai selah di Abu Hurairah memang. Lagu bercerita nujuk sahabat. Rasulullah denwikan, kembek kampok pokok tian. Kembek, ini sahabat selain. Telu jelo di kuah mangan. Ini goyon telu-telu macam itu kakan punti, gedang, jeje, pendek, sangruh, sangudut lagu. Lagu pendek dan ini besuk. Lagu sangka sida demen lo isep. Yang ditanya kadang kalau pengajian Al-Mukarram mengelanjar, saya bilang tidak. Terlalu sibuk saya untuk merokok, saya bilang. Terlalu buruk mudut, melalah-lalahkan. Merun dengan jogang. Lu bagaimana tidak? Dia masukkan segulang ke Malik. Kan terlalu buruk. Munuk sadaya ada keping, no endah. Dulu ada satu orang tua kami di Janepriya Mondok, tuh pancor. Tiang niki tamatan bodak. Nggih. Oke, okay. Artinya adik sida sande bentuk sekolah lain te ustaz sak keren tie. Tiang di bodak. Ara guru tang be jaga ya tentang. Oke, okay, baik. Niki dengan jana pria niki no berduin lah arak dengan toa. Mau di pondok kang ojok pancor. Mau di pondok no ngudut. Layok katanya rokoknya komodor namanya. Oke, okay. Mau tempuh si tuan guru Al-Maghfirullah, tuan guru pancor. Mau dia bilang dia cerita sama tiang sak mut paling lila. Saya ingat sak kita dipanggil sama tuan guru, gedangnya tuan guru di sini itu pondoknya putri, kita di sini. Sak melewati pondok putri ini dari lemah itu apa itu katanya si lila dia bilang. Dia min datang tuan guru, muncul ketuan, Athar namanya. Athar dengar kuanta ngudut, dengar kuanta anu sedut kepeng, ini besen tuan guru. Teketuan kena sedut kepeng, ya, sangka telu sedut kepeng, kan ngudut tanta, ini tuan guru. Aku besi sugi deh, aku milih sedut kepeng, isin tuan guru kan. No. Dia bilang, aku besi yang kaya saya enggak mau bakar uang, rokok itu uang loh, kamu bakar uang katanya. La ilaha illallah isi berkah kata tuan guru, langsung dia benih gunut yang kemating, kan ngudut. Ini wah pira nasihat si tebarek dengan sak ngudut ni ada sak dendek ngudut dia nikmati. Tiang kadang ekstrim kalau tiang lihat tembakonya orang, ya Allah tolong hancurkan tembako ini ya Allah. Siling kadang batur-batur. Kenapa doa gitu? Ini bikin masalah ini. Anak-anak kecil merokok. Kan bikin kacau itu menghabiskan uang. Nah. Baik. Rizki Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan dan tidak akan dimatikan seorang hamba sebelum habis jatah rizki yang sudah Allah tetapkan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In radita bima qasamtuhu lak." Jika kalian ridho dengan apa yang aku sudah alokasikan untuk kalian, rezeki ini sudah ditetapkan.
Dia yang kanggu lebih, dia yang kanggu kurang rezeki ini kita. Dan kita akan mendapatkannya sesuai dengan jatah. Kalau kita ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu, arahtu qalbaka wa badanak, maka aku akan jadikan hati kalian menjadi rileks. Ndek susah lalu. Kembe nampak becat lalu berua tawa. Saya enggak luek lalu sik di pikiran dunia. Tu. Coba dendek pikiran dunia gawe baik. Yang harus kita pikirkan nasib kita lah yang mata mekubur. Tahun depan dek jawab pertanyaan mungkar dan nakir yang mengatakan merebuk. Ini pertanyaan pertama. Lagu lamun masih tahu ngeraos ni je ceket terjawab. Pire nek tone, ti masih dak kemanukan bayi taja. Ajarkan dia talqin itu dia bisa jawab. Satu ketika tiang bertamu di berkunjung ke rumah teman tiang di Karangasem Bali. Begitu yang masuk di rumah dia bilang, "Assalamualaikum." Kenentang dia dengan, "Assalamualaikum." Muni, "Subhanallah." Ternyata kemanukan. Kan keceketan. Seperti itu pula kita. Kalau kita masih hidup, kalau kita ditanya dengan mengatakan merabuk, gampang kita menjawab dengan mengatakan Allahu Rabbi. Lagu lema li dalam kubur, engkau tahu berjawab niki. Dalam surat Yasin Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Wah, pira tahun te baca surat Yasin, dek tini be ketaya nertin. Mu entam baca surat Yasin sekali seminggu, setiap malam Jumat. Saya aja sudah baca surat Yasin malam Jumat dengan toa. Arundek badek. Baca surat Yasin niki Rasulullah perintahkan, ajarkan kita dua kali sejelu. Kelemak sekali, bian-bian sekali. Dalilnya Rasulullah bersabda yang mafhumnya, barang siapa membaca surat Yasin di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi kebutuhannya sampai sore hari. Barang siapa membaca surat Yasin di sore hari, maka Allah akan penuhi kebutuhannya sampai pagi hari. Jadi dua kali dengan baca surat Yasin sejelo. Kira-kira bisa diamalkan? Itu baru keren. Ini sekali seminggu malam Jumat doa. Nabi saat perintah disik Rasulullah baca sekali seminggu setiap malam Jumat. Anda pintar, yang pintar boleh pulang duluan. Surat Al-Kahfi kita diminta Rasulullah SAW untuk membacanya sekali seminggu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam hari atau di siang hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunang dosa jang ke Jumat muri. Amin. Dan dia bikin amin tentu niki hadis. Lagu wah sida amalang ya pendek. Hah? Dia sida wah, ni den wah isi ni kita. Jujur dia, makin sudah mulai amalang yang gitu. Dende bahaya lupa baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau jelo Jumat. Yang tampunang dosen terjangka Jumat muri. Saya mati di minggu di mana dia baca surat Al-Kahfi, pasti Allah jaga dia dari api neraka yang tetama surga. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, terombok entelu jelo. Tampunang tesolas jelo dosen lamun baca surat Al-Kahfi. Saya baca surat Al-Kahfi di minggu itu, maka apabila dajjal keluar pada minggu itu, pasti Allah jaga dia, pelihara dia daripada fitnah dajjal. Dait lamun arak dengan berniat lenge, berniat jahat terhadap kita dan keluarga kita. Saya istiqomah baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau jelo Jumat, maka Allah pasti pelihara dia dari niat jahat orang itu. Ndek nek tegita, ndek tau kita balen. Ande milih dengan ngerampok atau maling, lagu sida istiqomah baca surat Al-Kahfi, ndek tebegita, ndek tau kita, ndek kata nilai. Sebagaimana Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda sak nyebo li dalam gua ni kita. Pira kengone nyebo? Pira? Dendek ngarang,
Al-Qur'an iki. Wala bithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu 309 tahun wasdadu tis'a rombok siwak tahun 300 siwak tahun nyebol di dalam gua di narak dengan dait. Coba difikir Pak Bu jamaah dengan bare-bare telang apa den tepete si keluarga dan yang sembunyi niki ada pangerannya ada anaknya raja nu bedoe senina bedoe anak jari. Apa den tepeten, pira tengonen tepeten. Uli selama itu lagu den ini terdait. Apa kata ulama? Berkah surat Al-Kahfi. Insyaallah niat baca surat Al-Kahfi nggih. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita yang singkat niki dawak kita berlomba amal, den dek lomba dunia aja. Dia tahu lawan dengan masalah dunia ni kita. Kita orang Lombok ni kita dia harap sak sugih lalu lah. Lamun te bandingan kanja dengan Jakarta, dengan Jawa. Arak niki batur tentu Jakarta sejelon te mau keping 6 miliar. Kan bengak te. Itu kan te wah kita keping 1 juta. No. Dia 6 miliar sejelon. Mu apa bahaya sombong ah. No, itu sedek punya apa-apa gini. Kalau agama keren lah. Hah? Karena kita akan menuju kepada akhir kehidupan kita. Lalu mati. Rasulullah bersabda dalam satu buah hadis mengenai kehidupan dunia yang sementara ini. A'maru ummati sittun aw sab'un. Umur umatku 60 atau 70 tahun. Muksa 60 atau 70 tahun niki sangat menentukan kehidupan kita yang selama-lamanya. Lamun telah, lamun temacan, lamun telale di dunia niki berarti kita akan sengsara selama-lamanya. Lagu lamun tepacu, lamun terbaik di dunia niki, kita akan bahagia senang selama-lamanya. Maka dunia niki tidak pernah menjanjikan keabadian. Berembi-rembi kingas manusia lemah en jari toak mulenge. Balik gede yang kuat-kuat simparan ini memang onek-onek lenge atau bangun sudah rumah semegah semewah apapun lagu dendek tahu seminggu jin jamatan menandakan bahwa dunia ini tidak pernah menjanjikan keabadian lagu iya doang sih daripada sibuk jangan dek bekewakan je semeton dan bekewakan je tetangga ya sekali lagi kehidupan dunia yang singkat ini kita jangan membuat kita lalai. Supaya apa? Karena kita akan meninggal dunia. Dan tidak ada yang bisa menjamin lima eru masih tak hirup atau tidak. Di dunia ini kita, kalau sekali lagi kalau kita masih hirup murah, dijawab karena Allah Rabbi, pertanyaan mungkar dan nakir. Lagu lamun tuh mati kan engkau tahu menjawab. Yang berbicara, hati, tangan, akan memberikan kesaksian Nabi wah tegawe, naim, biasa sudah lumbar. Sehingga tidak mungkin jasad kita ini bisa menjawab tergantung apa yang kita lakukan di dunia ini. Lamun atin terlebih condong ngejok dunia. Apa itu maksudnya lebih condong kepada dunia? Lamun ngebang di masjid nyikan tu bangkat atau nyikan di pekan. Mbe apa yang kita lakukan selanjutnya? Lamun tutup dagangan berangkat ke masjid itu baru keren. Lakukan nujar kan? Jarang orang seperti ini kita sibuk layak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lemun dengah bang ni kalau nambah ni kita umpama di atas cangkulnya lemun dah ngebang di masjid dembani peteri tambah najok julu muri lain teteh kenapa adik sandi atin kena nambah lebih belik daripada Allah karena Allahu Akbar Allahu Akbar Nabi artin. Oh anda cerdas, pintar. Lagu lemunya ke meriap ibu-ibu. Lanjutan ke meriap. Berarti meriap lebih belek daripada Allah. Berjawab doang lagu dia sudah lumbar. Itu bohong, dusta itu mulutnya tok tapi dasarnya diam.
Yang mau tanya, yang memerlukan sholat itu kita apa sholat yang memerlukan kita? Kita yang perlu sholat. Benar? Kalau begitu Anda harus duduk di tempat sholat sendaina manta mawatun dengan sembahyang. Loh, itu maksudnya niki ulama mengatakan pada maranten dengan sak bekelor. Apakah nasi yang kita perlu? Apakah kita yang memerlukan nasi atau nasi yang memerlukan kita? Lemu manusia bejulu toko nanti makanan, deng kanggo makanan bejulu nganti. Lantas sembini si meong, ngirin kando peje. Tapi itulah sunnahnya, kita harus duduk dulu menunggu makanan. Diminum datang makanan, si tetes akan disajikan, maka Rasul hajarkan kita baca doa. Nabi doanya? Yes, you are smart. No, I'm telling you, you smart. Karena itu doa menghadapi hidangan. Untuk menyambut hidangan datang, maka kita baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau begitu apa doa makan? Kan tadi itu kan doa menyambut hidangan. Apa doa makan? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Begini bunyinya. Bismillahi wa ala barakatillah. Coba. Bismillahi wa ala barakatillah. Telu kalin terbaca, terus si tersuap telu jari. Sunnahnya. Baik tajuluk sekedi untuk mengambil keberkahan. Bismillahi wa ala barakatillah. Lagu sendiri teman bekelor ada sunnah-sunnahnya. Sunnah te biso ime. Li ai sak mengalir. Sak ngelek. Ada doa cuci tangan tidak? Ada. Apa bunyinya? Ada yang tahu? Ndara ketahuan. Alhamdulillah. Oke, nanti kita kasih tahu apa doa mencuci tangan. Kemudian tersunahang te jelut sia. Sai dait doan dengan jelut sia. Tangupa eseket ribu. Mo embe jari bitka du jelut sia coba. Andara betul, ndak ada yang betul. Masa dua jari? Ini orang kampanye dua jari. Jelut sia den tijo kedu tapi jari manis. Ya, betul Ibu. Jari manis. Ndek, jari manis niki di kakan si kringki. Kakan. Namu terus napi doan. Hani amaria. Ini sebenarnya pelajaran rendah niki tang. Lagu sangkan de mana radai ten. Ulama mengatakan sai-sai istiqomah makan garam dengan cara sunnah. Jelut sia, hani amari, maka Allah akan hilangkan 70 penyakit dari dalam perutnya. Haran begituan lagu, anu darah tinggi Pak Ustaz, segera tekakan sia. Kakan sia de kanggo lagu jelut aja kanggo. Kan sedikit dengan arenja jelut kan sedikit lendang ngendom siap come on bermasalah itu. Oke, baik. Di dalam kubur pertanyaan kedua, waman nabiyuka sayyidina bin sida
Niki dia tahu jawab lemun tende ikuti sunnah Rasulullah dan cukup sih berselawat doang. Harus diikuti jasad kita ini ikut cara hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anyam baok. Lagu nikuri sengke baokan. Sama mama ni kita. Kalau kita di Makkah atau di Madinah lemun ada kadang orang-orang Indonesia ini sak ngerege-rege jadi imam. Imam salat sir. Zuhur lah mungkin kadang lagi di dek-dek di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ada yang kanggup musalla kecil-kecil lah di luar kota. Dengan itu bin periksa itu ajok jelok. Lemun arak bau kejak terdoang sudah jadi imam. Lemun dia arak jak taut sudah jok muri. Terkena nina. Jadi dengan saya dia bau kini dengan nina. Jerih anda hanya bau kini. Kita tersesat. Di akhir zaman niki ada satu ciri kiamat sudah dekat, itu ada perang malhamah sabda Rasulullah SAW, perang nuklir. Itu malhamah itu sama dengan perang nuklir karena Rasulullah bersabda nanti perang malhamah itu dari 100 orang sakmilu berperang arak sopo selamat. Maksudnya apa? 99% manusia mati. Karena apa? Itu bukan perang tradisional atau konvensional, kedu pedang atau kedu tombak. Tetapi apa? Kalau ulama eskatologi mengatakan massive destruction, penghancuran massal. Terutama dengan mendot di kota-kota besar. Oke, mungkin dia tidak mati karena senjata itu, lagu luean dengan mati saling bunuh. Kemben untuk memperebutkan makanan. Karena di kota akan terjadi kekurangan makanan, lagu denara transportasi untuk mengantar makanan. Masuk akal? Pasti dia berebut dan saling bunuh dia hanya terutama air. Maka di akhir zaman nikah harus ada persiapan. Sida pina sumur sak nimba. Dan di sumur bor, mate listrik berben cantik nginam. Usahakan di rumah kita bikin sumur yang bisa ditimba pakai kerekan. Ande mati listrik, coba mangkin bae lah mati listrik setengah jelo dong, stres ibu-ibu. Betapa ketergantungan kita terhadap listrik, padahal suatu saat listrik yang mati. Begitu tidak siapnya kita dengan keadaan, maka harus arah dengan cerita itu arah barah itu apa yang harusnya kita lakukan menghadapi akhir zaman yang begitu berat. Salah satunya caranya persiapkan air, kemudian persiapkan makanan. Lemun beras dan tahu ngonek tekolo bubuk kan. Lagu ada teknik sekarang bagaimana menyimpan beras bisa tahan 5 tahun. Coba cari di YouTube. Yang tidak mau kasih tahu di sini. Maksudnya apa? Untuk persiapan lemah yang datang musim atau masa sangat mengerikan. Ketika terjadi perang nuklir, ada 150 juta metrik ton asap nuklir yang akan menatap menutupi langit dan dembau tembus sinar jelo jog bumi. Denara hujan, pira tahun, pitu tahun. Ndek tengri, maka bagaimana caranya? Pertama tiang kasih tahu caranya dalam pengajian yang singkat niki. Karena wajib te mati, maka pertama hilangkan dari diri kita perasaan takut mati. Saya enggak pasti te mati. Yang kedua, baca Al-Qur'an bilang jelo sejus. Hari niki tanggal 25 Muharram, maka kita harus membaca juz ke-25. Lagu dendek berstandar tanggal bulan bumi ini kita. Harus kita berstandar patokannya bulan atas. Tanggal seke bulan atas, maka kita mulai baca juz pertama. Tanggal 2 baca juz kedua. Kenapa? Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Apabila kalian membaca Al-Quran sesuai dengan cara yang Allah kehendaki, yaitu satu juz setiap hari sesuai dengan tanggal bulan atas, maka Allah akan jaga kita daripada pengaruh barat. Ndek tek bau tertipu isi dajjal.
Lamun tang ketuan sidang mangkin niki pasti selapun sa jawabannya sama. Apakah ibu-ibu, bapak-bapak merasakan waktu berjalan begitu cepat? Kemben. Waktu denuah lampak becatan atau adengan, matahari dan bulan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. La sunnatullahi allati la tabdila li khalqillah. Ketetapan Allah, sesuatu tidak pernah dirubah ciptaannya. Matahari lampak tiwa oleh timu terus sejak kebat pada doang kebecatan kejelapan oleh laik jeng kejelu kiamat. Lagu kembe nampun terasa becat lalu. Ngirik sayang karena apa? Hati kita, jiwa kita tidak konek, tidak tersambung dengan ciptaan Allah. Bulan satu atas, bulan sali bawah, ia kencen, terpergaul bilang jelo. Ngirik narak dengan sak ngeredit. Kebecat tanggal 5. Iya apa ndak? Maka caranya bagaimana kita rubah tiang mau jamaah tiang cerdas semuanya. Rubah cara berpikir kita, dendek berpatokan tanggal bulan bawah niki, tapi kita berpatokan bulan atas. Maka hati kita terjaga dari merasa waktu berjalan begitu cepat. The times is constantly, never Allah change until end of the day. Nu bahasa Jawa nu. Waktu tidak pernah berubah. Tetap Allah Subhanahu wa taala tetapkan waktunya berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dinara bacaan atau adengan. Lagu ternyata atin dia berubah begitu cepat. Maka caranya bagaimana? Mari dakwah sarang-sarang kita mulai belajar. Hari ini sudah mulai baca juz selai Al-Qur'an. Juz itu juga perlu tiang sampaikan, lagu kan dinara waktu ta. Ndena apa juz yang ada dalam Al-Qur'an, maksudnya juz pertama dari Alif Lam Mim sampai Sayaqul, bukan. Tetapi itu mereka sudah chopping, mereka sudah bagi-bagi Al-Qur'an. Juz yang dikehendaki Allah adalah tanggal 1 bulan atas kita harus baca juz pertama. Juz pertama itu adalah surat Al-Baqarah. Dan setiap kali kita membaca juz dalam Al-Qur'an harus kita memulainya dengan surat Al-Fatihah. Itulah makna surat pembuka. Juz kedua surat Al-Imran, harus terpejuluk-juluk baca surat Al-Fatihah. Baru kita mulai baca surat Al-Imran, surat An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. 6 surat pertama yang panjang-panjang ini harus kita baca di awal bulan. Bulan niki luar biasa pengaruhnya. Ampun terjadi pasang surut air segara. Pengaruh apa? Bulan, come on. Jadikan bulan yang demikian besar pengaruhnya terhadap kosmik, terhadap alam ini menjadi berpengaruh ke dalam hati kita. Asik terus sirup ndek murak lu tawa. Tiang umur tiang berapa? Ada yang tahu? Tebak coba. No, saya sudah lumayan tua. Batur-batur tentang mondok lai libo. Dak lemun tang budait mangkin. Begak toa nia, ruwen. Saya bilang, mereka bilang, kenapa kok anda kelihatan masih muda? Saya tidak pernah fikirkan dunia. Kita fikirkan akhirat. Dunia ini lemun tak mulia mati. Dia tahu tahan. Atau lemun tak mulia tebing rizki, dia tahu tertukah rizki. Musa alaihissalam lae bincritai umat mengenai rizki. Setiap butir padi, setiap butir nasi, setiap butir jagung wan tak tertulis di Lauhil Mahfuz sehingga pen rizki. Dan setiap butir nasi niki Allah utus 2 orang malaikat untuk menjaganya, mulain tetalat, mulain tiwo, tegabah, terus dikawal sampai dia masuk ke dalam perut dengan sange pen rizki ni kita. Lagu aran sopo umat Musa dan sedu. Ini kalau kakan jagung, oke, okay, let's say kakan jagung. Selesai, ambil satu butir. Mun, Musa saya ingin rizki ini, jagung ini dia bilang. Maka Musa munajat kepada Allah SWT. Oh itu yang punya rizki itu satu ekor ayam di seberang. Isiin Musa. Dan sadu, mun sawu tajok ke atas mun sang kelapis biwin. Lagu salak lintah mahiru mun. Muda ini sugur. Jeng kebak. Jerih ya rusa noak lalu. Akhirnya di mana bagaimana cara waktu itu den harak dokter yang bisa mengambil. Mu cerita tentu seberang arak dukun, arak tabib sak tahu sugulang sesuatu yang masuk ke lubang hidung atau lubang telinga. Maka dia persiapan berangkat sama keluarganya bawa makba bekal.
Musim panas kayak begini, begitu sampai di seberang, lu debu, mun basing. Begitu dia basing keluar, ternyata tuh tak manuk sang efir riskin. Sangka. Iya, sangka dendek baik, kena dendek baik, rezeki sabar, rezeki pasti datang, dan tidak mungkin salah malaikat itu membawa rezeki. Sama seperti air hujan yang dah turun di langit niki, Allah yang tetapkan embetan eteri, dan setiap butir hujan niki, Allah kirim dua orang malaikat untuk mengawalnya, ada yang sateri, embetan sate kehendaki si Allah Ta'ala. Kalau gini yakin kita ndete susah. Demin ngebang berangkat pojok masjid rame-rame. Insyaallah. Ibu-ibu sekali lagi wajib sholat di awal waktu. Dalam fikih mengatakan wanita wajib sembahyang di awal waktu. Andin datang bulan pada bulan itu. Wadama zuhur 10 menit mudeman sembahyang zuhur, mu datang bulan maka sholat ini wajib dia qada bulan depan. Itulah sebabnya kenapa wanita. Lamun dengan nina pecu, maka bijajarin telema yang jadi dengan pecu. Ingat tadi yang pertama, yang masih menyusui usahakan. Berwudu dulu. Sebelum mengasih anaknya netek. Supaya barokah insya Allah. Dan doakan anak-anaknya. Supaya mereka menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Alim dan alimah. Da'i dan da'iyah. Dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita di Bian-Bian Niki. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tiang mau kembali tempat yang i'tikaf sekarang di Tengilis namanya. Ya, lagi i'tikaf di sana. Nggih. Sida doang tang adik sak tetap sehat. Ya amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian lebih dan kurangnya mohon diikhlaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doanya. Doa.